Bro. Hello guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Koko Sukadana. Oke guys, di video kali ini kita sudah berada di wilayah Sidekaryo Sesetan dan Pasar guys. Lebih tepatnya di Jalan Sidekaryo Gang Arta Yoga nomor 48 guys. Di sini kita akan berkunjung ke salah satu warung nasi lawar yang mari kita coba aja guys. Namanya Warung Nasi Lawar Men Murji guys. Ini tempatnya. Oke. Apa sih makanan yang ada di sana? Jadi mari kita masuk aja ke sana. Let's go. Tersedia berbagai macam lauk juga guys yang bisa dibeli. Ada sate, ini ada usus ayam guys, ada kerupuknya juga, ini ada ikan pindang. Wow, mantap guys. Tapi kita akan mencari lawarnya guys. Ya guys, ini berbagai menu yang ada di sini guys. Wow, sini ada urapnya guys, ada lawarnya, ada kerupuk khususnya. Itu apa, Bu? Yang ini abon ayam. Abon ayam. Ah, yang ini ayam nyat-nyat. Ayam nyat-nyat. Ini ayam sambal matah. Ayam sambal matah. Babi genyol. Babi genyol, guys. Ya. Mantap. Terus ini abon babi. Abon babi. Ya. Ada urutan juga. Babi goreng. Dan lawar ya. Ya. Saya pesan satu porsi, Bu, ya. Yo guys, kita lihat di belakang. Hey, halo. Halo, Bu. Ini proses memasak atau preparation-nya, guys. Oh ya. Wow. Dari mana nih? Dari Karangasem. Masih mencincang daging, guys. Mana sama bumbunya? Mantap. Oke, makasih, Bu. Ya, guys, ini proses pembuatan lawar fresh guys, dibuat. Lawarnya dari bahan apa, Bu? Lawarnya nangka, kulit, ramas, sama daging cincang. Oh iya, nangka berarti bahan dasarnya ya. Kadang bisa pepaya sama kacang panjang. Mantap guys. Kenapa? Sate pakai mie ya. Ya. Porsinya lengkap, guys. Iya. Kok babi ada juga? Ya. Yo guys, makanan kita sudah tiba guys. Ini dia. Nasi campur
ayam dan babi, guys. Di sini terdiri dari berbagai macam lauk atau menu, guys. Ini di sini ada lawar darah, guys. Ini lawar darahnya. Ini ada urutannya juga. Ini ada daging ayamnya. Ada ayam sit-sit bumbu sambal matah, guys. Ada urapnya juga. Ini ada kerupuk ususnya, ada kerupuk rambak dan ada satenya, guys. Yo, di sini juga ada gininya, guys. Apa namanya ini? Abon. Ini dia, abon, guys. Abon. Dan waduh, bikin lapar aja. Dan kita juga dapat kuah, guys. Ini kuah dari nangka, guys. Kuah nangka dengan balung babi, guys. Kita coba dulu ya. Ngajeng, bro. Wow, mantap, guys. Rempah-rempahnya kerasa dan rasanya sedikit gurih, guys. Seger banget. Wow. Oke, tanpa basa-basi, mari kita ngajeng, bro. Di belakang ribut karena ada yang lagi ngecop, guys. Chop daging dia. Oke. Kita coba dulu ini lawarnya, guys. Ini lawar nangka yang terbuat dari, yang dicampur dari darah, itu maksudnya. Oke. Ngajeng, bro. Karena dia terbuat dari nangka, jadi rasanya agak sedikit manis, guys. Walaupun bumbunya ganas sih, ini bumbunya, pedasnya dapat, rempah-rempahnya dapat, mantap banget. Lalu kita coba ini urapnya, guys. Ini urap dari sayur-sayuran, toge sama apa ini, kayak gondo, kayak gondo. Coba dulu ya, ngajeng, bro. Mantap banget, guys. Walaupun nggak sesetrong lawarnya, tapi nggak apa. Lalu kita coba ini sambalnya, guys. Ini sambal. Ini sambal pedas, kelihatannya sih pedas, guys. Ngajeng, bro. Sambal seru ternyata. Wah, mantap. Ini ada abonnya, guys. Ngajeng, bro. Abonnya manis, guys. Memang tipikal abon Indonesia, nggak manis-manis. Weh, mari kita ngajeng, bro. Campur sama lawarnya, guys. Ngajeng, bro. Ini beda, guys, lawarnya. Ini lawar dari kelapa. Oke. Kita campur semuanya, guys. Ini ada ususnya juga. Ngajeng, bro. Mantap banget. Kita mix lawar sama ini, apa namanya ini, abonnya. Ajeng, bro. Ini ayam, guys. Ajeng, bro. Coba dulu ayam suwirnya, guys. Nih, ayam suwir dicampur bumbu sambal matah. Mantap. Kuah nangkanya kita coba. Nangkanya lembut banget, guys. Dia proses memasaknya cukup lama kayaknya nih.
aja bro. Ini sayur urapnya guys, campur sama lawarnya di depan, ngajak bro. Mantap banget. Pokoknya ini recommended banget di seputaran Sesetan dan Pasar. Kita dapat juga ini. Ini namanya apa ya? Ini darah guys. Darah yang direbus nih, bukan hati. Wow. Mantap banget guys. Tinggal sisa kerupuk kulitnya sama satenya aja guys. Wow. Ajeng bro. Satenya guys kecil sih, dan coba aja ngajeng bro. Dan yang terakhir guys, yang terakhir urutannya ngajeng bro. Urutannya banyak lemaknya guys. Oh. Tinggal tersisa kuahnya ini. Oke. Segar banget ya guys kuahnya guys. Wow. Hangat-hangat segar. Ini dagingnya guys. Daging apa ya? Kayak ayam. Macam loh. Bener ayam guys. Habis guys. Wow. Oke guys, sekarang kita akan bayar guys. Let's go. Di sini juga jual sayur-sayur gitu bu? Iya, sayur kuah nangka. Ada bubur juga gitu bu? Bubur ya. Banyak lauk juga nih. Jajan Bali juga ada. Oh, jajan Bali juga ada guys. Ketupat nih juga ada. Wah, lengkap guys. Mantap. Oke bu, mau bayar tuh berapa? Berapa sama itu? Air, sama air ya? 20 ribu? 20 ribu, ya. 20 ribu aja? Iya. Waduh. Gak mahal-mahal. Murah banget guys. Bu, ini bukanya dari jam berapa bu? Yang pagi ada spesial ayam dari jam 7 sampai jam 9. Cuman ayam aja? Ayam, lengkap berapa. Kalau yang siang dari jam 11 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam? Ya. Semuanya ada dicampur, daging babi daging ada. Babi, tum babi, semua ada. Oh gitu ya. Babi, sate babi, tum ayam, sate ayam. Ini alamatnya berada di Jalan Sidakarya, Gang apa ini bu? Jalan Sidakarya, Gang Arta Yoga, Gang Taman Arta Yoga, nomor 4B. 4B ya. Oke, pokoknya udah di review semuanya. Silahkan bagi kalian yang ingin datang ke sini,
silakan mampir aja ya, mampir, ya. Ini juga udah ada di Gojek ya, di Gojek. Ada, bisa pesan di GoFood ya. Di GoFood ya. Sama di Grab juga ada. Grab ya, Gojek oh. Yang belum. Oh, yang Gojeknya belum di Grabnya udah gitu. Oh iya. Ya udah, ya. Makasih Bu ya. Oke, makasih. Iya, sama-sama Bu. Lumayan mantap guys. Oke. Kita sudah selesai makan di sini di warung nasi campur siapa? Men Murji guys, Men Murji. Oke, pokoknya alamatnya nanti ada di deskripsi ya guys. Dan di sini juga terdiri dari berbagai macam menu guys. Ada lauk-lauk yang bisa kalian take away langsung tanpa menunggu dibungkuskan gitu guys. Oke, kayaknya sekian dulu video hari ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kuku Sukadana. Dan klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat saya upload video-video terbaru guys. Dan bagi kalian yang punya saran atau komentar, silakan tulis di bawah ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, silakan cek dulu video-video sebelumnya, siapa tahu ada video yang kalian cari di sini guys. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.